Meningkatnya angka positif COVID-19 di DKI Jakarta berdampak pada penuhnya IGD di rumah sakit rujukan COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta mengimbau warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur membludak. IGD pun penuh, tak dapat lagi menampung pasien. RS Polri Kramat Jati menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Semakin tingginya angka positif COVID-19 menjadi salah satu penyebab penuhnya IGD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ketersediaan jumlah IGD, ICU untuk pasien COVID-19 sudah terisi penuh. Kami informasikan bahwa saat ini, tanggal 17 Januari 2021, ketersediaan tempat tidur dan ruang ICU di DKI Jakarta sudah semakin menipis. Keterpakaian tempat tidur pada 101 rumah sakit rujukan COVID di DKI Jakarta mencapai 86% dan keterpakaian tempat tidur ICU mencapai 82%. Kondisi ini tentu menimbulkan khawatiran bagi kita semua. Karena itu, saya mengimbau seluruh warga Jakarta untuk disiplin dan menegakkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menghindari kerumunan dan sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah. Mari kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang saat ini positif COVID-19 dan yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan.